Kemampuan sesuaikan diri dengan cuaca panas membantu triatlet kelahiran Itali Domenico Pasuelo ungguli saingan Ironman 70.3 Putrajaya. Memasuki edisi kedua, Ironman kali ini menyaksikan penyertaan lebih 1,300 peserta termasuk kaitan triatlet profesional seperti Craig Alexander dan Rebecca Kidd. Laluan membabitkan renangan 1.9 km, berbasikan 90 m dan larian 21.1 km memberikan cabaran sukar buat peserta. Pasuelo lebih unggul tamatkan saingan selaku juara dengan catatan 3 jam, 54 minit dan 16 saat, lebih 11 minit di depan Alexander serta Frederick Kronberg. Menurut Pasuelo, penyertaannya di Filipina bulan lalu beri gambaran dan peluang untuk adaptasi cuaca panas di Malaysia. Yeah, but here is more hot than Philippines. Yeah, it's there is humidity here is more strong than in Philippines. I mean, it was hot towards in Philippines, but here humidity is so strong. Yeah. Wakil negara terbaik plus sekali lagi dipilih Amran Ghani dengan catatan 4 jam, 44 minit dan 38 saat dalam kategori Division 4. Sementara itu, kategori pro wanita dimenangi triathlete Switzerland, Emma Bilham. Dia merekodkan 4 jam, 26 minit dan 44 saat untuk raih kemenangan pro kedua dalam karier atasi Katie Duffy dari Australia dan triathlete Great Britain, Paris Edwards.